Prediksi line-up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh gabung, siap cetak sejarah? Prediksi line-up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh gabung akan dibahas dalam artikel ini. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia baru saja memastikan tempat di Piala Asia 2023. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia menang 7-0 atas Nepal di matchday ketiga Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 pada Rabu 15 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 praktis membuat 3 pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shaini Petinama sembringah. Sebab ketiga pemain ini dipercaya bakal ambil bagian membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Penyebabnya karena proses naturalisasi Sandy Walsh dan kawan-kawan dipercaya rampung dalam hitungan bulan. Sementara itu, Piala Asia 2023 bakal bergulir pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Dengan kehadiran Sandy Walsh dan kawan-kawan, pola apa yang diandalkan Shin Tae-yong? Juru taktik asal Korea Selatan itu diprediksi masih mengandalkan formasi 5-4-1, pola yang membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian, 3 bek sejajar ditempati oleh Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Elkan Bagat. Selanjutnya, pemain yang bertugas sebagai wingback adalah Sandy Walsh di sisi kanan dan Shaini Petinama di sisi sebelahnya. Kemudian, 2 gelandang sentral ditempati oleh Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Bagaimana untuk 3 terdepan? Sadil Ramdhani akan bertugas sebagai winger kanan, Witan Sulaiman di sisi sebelahnya, dan Dimas Derajat sebagai ujung tombak. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mengumbar janji. Ia siap membawa Timnas Indonesia tampil menjanjikan di Piala Asia 2023. Sanggupkah Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah? Sandy Walsh dan Jordi Amat berjanji akan memberikan hasil terbaik untuk Timnas Indonesia. Terjebak di pot 4, skenario terburuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sudah menyelesaikan 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 dan hasilnya cukup memuaskan. Pasukan skuad Garuda dipastikan lolos ke putaran final setelah merebut status 5 runner-up terbaik. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat membahagiakan buat penggemar sepak bola di tanah air. Mengingat sudah 15 tahun pasukan Garuda menanti tampil di Piala Asia. Tapi penggemar jangan terlalu berlebihan merayakan keberhasilan Timnas Indonesia. Pasalnya, dari pembagian pot, skuad Garuda berada di pot 4 bersama Malaysia, Hong Kong, India, Tajikistan, dan Thailand. Penempatan ini mengacu pada ranking FIFA dan pencapaian di babak kualifikasi. Jika mengacu pada aturan drawing, skenario paling berat yang bakal dihadapi Timnas Indonesia adalah mereka bisa bertemu dengan tim dari pot 1 hingga 3, yakni peringkat paling tinggi di FIFA. Di pot 1 ada Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Di pot 2 ada Uni Emirat Arab, Irak, Oman, China, Suriah, dan Vietnam. Namun demikian, drawing Piala Asia 2023 bisa saja berubah. Mengingat AFC baru akan melakukan pembagian grup putaran final pada tahun depan. Artinya, peringkat peserta Piala Asia 2023 dalam ranking FIFA masih bisa bergerak naik atau turun. Selain itu, tuan rumah yang terpilih juga akan masuk ke pot 1.
kode keras, Sadil Ramdhani ngaku tertarik gabung Persija Jakarta. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani ternyata memiliki ketertarikan dengan Persija Jakarta. Ia mengaku lebih memilih gabung Persija Jakarta dibandingkan Persib Bandung. Hal ini diketahui dalam video tanya-jawab singkat yang dibuat oleh gelandang Timnas Indonesia Mark Klok di akun TikTok pribadinya. Mark Klok bertanya kepada Sadil Ramdhani, lebih memilih mana antara Persib Bandung dan Persija Jakarta? Sadil Ramdhani pun dengan tegas langsung mengatakan Persija. Video itu kemudian ramai mendapatkan respons dari netizen. Ada yang senang karena Sadil Ramdhani memilih Persija, tetapi ada yang biasa saja. Beberapa netizen menganggap Sadil Ramdhani bercanda karena tahu Mark Klok adalah Persib Bandung, sehingga dia sengaja memilih kebalikannya. Sadil Ramdhani sendiri saat ini berstatus pemain klub Malaysia Sabah FC. Ia dikontrak hingga 30 November 2022. Perlu diketahui, Persija Jakarta memang pernah memiliki ketertarikan untuk memboyong Sadil Ramdhani beberapa waktu lalu. Kala itu Sadil Ramdhani dibidik untuk memperkuat Persija Jakarta untuk putaran kedua Liga 1 2021-2022. Usai bawa timnas Thailand lolos ke Piala Asia 2023, Alexander Polking langsung alihkan fokus ke Piala AFF 2022. Pelatih timnas Thailand Alexander Mano Polking tampaknya ogah berlama-lama merayakan kegembiraan kesuksesan timnya lolos ke Piala Asia 2023. Dia pun langsung mengalihkan fokusnya ke ajang lain, yakni Piala AFF 2022. Mano pun menyiapkan agenda pemusatan latihan untuk timnas Thailand. Hal ini akan dilakoni selama 12 hari sebagai persiapan berlaga di Piala AFF 2022. Pelatih berkebangsaan Brazil Jerman itu langsung menatap Piala AFF 2022 yang akan dihelat pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Hal itu diungkapkan Sekjen Federasi Sepak Bola Thailand, Patit Supapong. Menurutnya, Mano amat berambisi untuk mempertahankan gelar Piala AFF pada edisi kali ini. Selain itu, Patit juga mengatakan Mano ingin timnas Thailand memanfaatkan sisa FIFA Match Day di 2022 dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, hanya tersisa satu kali FIFA Match Day pada 2022.